What's up everyone, welcome back again with me, Gubuhan, Baron Crypto, and Strax Coin for review price update. Today is a very very happening day for Strax in November 2022. Time frame daily from Strax is looking good. Look at this. Si Strax ini sendiri sebelumnya sempat nge-pump sampai angka di 0,8 dolar ya guys ya, dan harus turun koreksi sampai 50% sampai ke angka 0,4. Dan pada hari ini si Strax ini sendiri kembali pump cukup lumayan sampai ke angka 0,7 dolar. Mampukah si Strax ini sendiri mempertahankan pump-nya dan kembali melanjutkan to the moon to the Mars? Menarik untuk kita tunggu kelanjutan daripada si Strax ini sendiri guys ya. Kalau kita lihat di sini, si Strax ini sendiri juga sudah berada di area strong supportnya di angka 0,3 dolaran, dan harusnya sih sudah siap, sudah ready untuk ngepump secara membangunkan kembali. Kalau kita lihat di sini, si Strax ini sendiri potensialnya itu kalau kita lihat di sini sih harusnya sih Strax ini sendiri sudah break ya guys ya. Dan untuk potensial target dari versi Strax mungkin kita bisa maksimum di angka 0,86 sampai ke comeback ke angka 1 dolar Israel untuk next target daripada si Strax selanjutnya. Segitu saja update profit untuk si Strax di awal November kali ini. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching. Salam Strax Coin, breaking out right now.